Banyak teman-teman yang belum tahu cara perawatan Epipraenum aerium Marble Queen agar tumbuh optimal. Tanaman daunnya bisa rimbun menjuntai atau menjadikan daun Epipraenum ini menjadi ukuran jumbo. Nah, kali ini saya akan membahas itu, bagaimana cara perawatan Epipraenum aerium Marble Queen dapat tumbuh dengan optimal. Yuk simak bareng-bareng. Tapi jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Epipraenum aerium Marble Queen adalah salah satu dari beberapa jenis tanaman hias ruangan yang dengan perawatan termudah dan memiliki manfaat sebagai pembersih udara. Habitat Epipraenum aerium Marble Queen ditemukan di Polinesia, yaitu berada di Kepulauan Society Island di Perancis dan di sebagian wilayah Asia. Marble Queen tinggal di hutan tropis yang hangat, merambat ke atas di pohon-pohon besar untuk mencari cahaya. Tanaman ini sangat populer sebagai tanaman merambat dalam ruangan dan taman karena perawatannya yang rendah dan sifat tolerannya. Daun Epip Marble Queen berwarna hijau cerah dengan semburat warna putih krem. Tanaman ini tipe tubuhnya merambat yang panjang, bisa memanjat atau menjuntai. Nah, bagaimana perawatan Epip Marble Queen agar tumbuh optimal dengan performa yang cantik? Relatif mudah kok teman-teman. Yang pertama, jika Anda ingin mempertahankan variegata marble, sebaiknya Marble Queen diletakkan di ruangan yang terang benderang. Tapi ingat teman-teman, jangan letakkan tanaman ini ke tempat yang kena matahari langsung, soalnya daunnya bisa terbakar. Epip Marble Queen yang tidak menerima cukup cahaya, tanaman ini akan mengeluarkan lebih banyak warna hijaunya. Bila Marble Queen tepi daun dan ujungnya coklat, itu pertanda udara di tempat itu terlalu kering. Mengatasinya dengan menyemprot tanaman secara teratur atau pindahkan ke tempat yang lebih lembab. Marble Queen dapat hidup dengan baik di lingkungan dengan kelembapan rendah, tapi tidak suka di lingkungan yang terlalu kering. Marble Queen warna hijau daunnya kuning cerah, berarti tanaman itu berada dalam kondisi kering terlalu lama. Mengatasinya, sesuaikan frekuensi penyiraman setidaknya 50% tanah dalam media telah mengering. Bila terlalu basah, Marble Queen dapat mudah terkena penyakit dan batang dapat menjadi busuk. Marble Queen sangat jarang terkena hama sehingga mudah dirawat. Namun bila Anda menemukan seperti kutu putih dan tungau laba-laba, coba hilangkan secara manual jika memungkinkan. Jika Anda mengalami serangan hama besar, segera obati dengan pestisida. Nah, bagaimana cara perawatan untuk dapat menjadikan Marble Queen ini menjadi daunnya cepat jumbo? Begini caranya. Salah satu kuncinya adalah biarkan tanaman itu tumbuh merambat ke atas. Pasang turus atau kayu untuk pegangan batang dan akar epip. Rawatlah seperti tips yang telah saya jabarkan di muka. Jangan lupa kasih suplai nutrisi pupuk 2 kali seminggu, atau dengan pupuk organik, atau bisa disiram dengan air cucian beras. Setelah 1-2 bulan, coba ya teman-teman bandingkan saja pertumbuhannya dengan epip yang dibiarkan tumbuh menjuntai. Tentunya hasilnya akan tetap berbeda. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan like-nya supaya saya lebih giat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Thanks for watching.